إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan Allah? Karena Bapak Ibu sekalian, kita rela meninggalkan tempat tidur kita yang empuk dalam rangka untuk menyembah Allah. Karena waktu yang paling nikmat tidur dari 1 kali 24 jam adalah waktu di mana sebelum subuh dan waktu di mana setelah subuh. Orang-orang yang mereka kena penyakit insomnia atau orang yang payah tidur atau orang yang memang mereka tidak mau tidur, payah pokoknya, itu biasanya menjelang subuh mesti tertidur karena waktu itu paling nikmat tidur. Tapi di waktu itu kita diperintahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 5 waktu salat, dari sekian waktu salat, yang paling utama salat 5 waktu. Dari 5 waktu salat ini ada yang mengatakan induk salat adalah salat subuh. Jadi kalau Bapak Ibu salat subuhnya terlaksana, maka salat yang 4 lagi mesti dia terlaksana. Karena salat subuh itu yang paling berat dari sekian salat-salat yang ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu rizki yang luar biasa Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia. Karena rizki yang paling besar di dunia ini adalah ketika seseorang dia mendapatkan nikmat ibadah. Dia bisa beribadah menyembah Allah. Apalah artinya harta yang banyak? Apalah artinya kesehatan? Apalah artinya keluarga? Apalah artinya rumah, kendaraan yang mewah? Tapi kalau ternyata dia tidak mendapatkan dalam detik-detik dalam kehidupan dunia, dia untuk menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan dia. Makanya Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat yang paling berat sama orang munafik adalah orang salat subuh dan salat isya. Kenapa salat subuh dan salat isya? Karena salat subuh itulah waktu di mana paling enak tidur. Waktu itu paling enak tidur. Makanya Bapak Ibu, kalau habis subuh begini kita pulang ke rumah tertidur lagi biasanya. Kalau mau tidur bisa. Tapi kalau nanti udah masuk suruk atau agak payah gitu. Ya kan? Ya Nabo. Jangan-jangan sekarang pun udah mulai nih. Nah. Jadi Bapak Ibu jemaah ini mulai. Kemudian kenapa isya? Karena isya adalah waktu di mana kita sudah lelah bekerja seharian sehingga berat untuk salat isya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, ibadah itu harus dipaksa awalnya. Ibadah harus dipaksa. Kalau enggak dipaksa enggak bisa lanjut nanti dia. Karena ada 4 tingkatan Bapak Ibu. Pertama, ibadah itu dipaksa. Kemudian setelah itu menjadi kebiasaan. Kemudian setelah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan, Pak, dia akan menjadi kenikmatan. Jadi memang awalnya dipaksa. Tapi jangan pula kita bilang, kayaknya saat si kita nih kalau main paksa-paksa, tidak ikhlas. Kita yang maksa diri kita. Kalau orang lain nyuruh paksa kita, siapa juga yang mau maksa kita? Kecuali kita di pesantren. Kami itu di pesantren 6 tahun Bapak Ibu, itu memang ya namanya pesantren kan peraturan. Untuk apa dipaksa biar nanti menjadi kebiasaan. Jadi Bapak Ibu jemaah, itulah dia. Sehingga ketika kita melewati proses 4 tadi, dipaksa atau terpaksa, lalu lama-lama menjadi kebiasaan, kemudian menjadi kebutuhan, kemudian menjadi kenikmatan. Jadi apakah kita dalam beribadah ini sudah menjadi ibadah ini kebutuhan atau belum? Jadi yang namanya kebutuhan itu Bapak Ibu, misalnya nak, awak butuh makan gitu, awak butuh minum. Kalau haus kita butuh minum, ya kan? Tapi kalau dia lebih tinggi lagi menjadi satu kenikmatan. Maka orang-orang yang imannya paling tinggi itu dalam beribadah itu dia candu gitu. Candu dia. Sebagaimana bapak-bapak candu merokok. Payah dinasihati. Udah payah Ustaz, ini memang butuh gitu. Nah, nikmat sekali kata dia. Maka kalau beribadah nih kita masuk ke level kenikmatan, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya enggak? Luar biasa. Maka daripada itu berawal dari dipaksa. Kalau dibilang nanti kalau dipaksa saya enggak ikhlas.
Justru kalau kita memaksa diri kita, ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan jaza balasan dari Allah. Ketika kita memaksakan diri kita dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah dan balasan dari Allah, itu ya ikhlas, Bapak Ibu. Itu udah ikhlas. Ah, saya tidak mau paksa-paksa diri, saya mau ikhlas saja. Ini aneh kayak ini kalimatnya. Maka Bapak Ibu jemaah, kita bersyukur kepada Allah. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal Syakban, bulan Syakban tanggal berapa, Bu? Hah? 9. Sudah tanggal 9. Tidak terasa 20 atau 21 hari lagi bulan yang agung akan datang. Apakah Ramadan akan datang? Dia datang. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu tetap bertahan? Wallahu a'lam. Dan banyak di antara jamaah-jamaah kita, tahun lalu dia dapat Ramadan, tapi tahun ini dia sudah tidak dapat lagi. Ramadan tetap datang. Yang penting sebelum kiamat datang. Yang kiamat besar maksudnya. Tapi kita ternyata sudah kiamat terlebih dahulu. Ini yang jadi persoalan. Ibu-ibu udah kiamat nih belum? Belum ya. Oh, Bapak? Belum lagi. Cuman sepertinya ada nampak gaya-gayanya mau kiamat nih. Kiamat kecil ya. Kiamat kecil, matinya seseorang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tak sadar sudah sampai bulan Syaban. Dan inilah memang akhir zaman. Waktu semakin hari semakin cepat berputar. Nabi bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu as-sanatu kasyahr wa syahr kal-jum'ah wal jum'ah kal-yawm wal yawm kas-sa'ah." Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Satu tahun seperti satu bulan, Bapak Ibu. Cepat sekali ya. Satu tahun seperti satu bulan. Jadi setahun Ramadan, tahun besoknya lagi, nah itu kayak sebulan bayangan kita rasanya. Kemudian satu bulan seperti satu pekan. Kemudian satu pekan seperti satu hari. Dan satu hari seperti satu jam, kata Nabi SAW. Dan itu terbukti. Apakah memang matahari dipercepat? Tidak. Matahari tidak dipercepat. Segitu-segitu aja kecepatannya. Kecuali nanti Dajjal kalau dah datang, matahari diperlambat. Matahari tetap segitu saja. Cuman kita ini di akhir zaman ini dibukakan oleh Allah kesibukan-kesibukan dunia, sehingga kita tidak terasa hari sangat cepat. Padahal harinya ya segitu juga. Tapi karena kesibukan Bapak Ibu, makanya di akhir zaman ini kalau enggak kita sediakan waktu untuk betul-betul taat kepada Allah, lalai kita Bapak Ibu, lalai. Kalau orang dia sudah lalai, dia seperti hewan, kata Allah dalam Quran. Allah katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, penghuni neraka jahannam manusia dan jin. Kenapa? Tiga sebab. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adhan, ulaika humul ghafilun. Mereka punya hati digunakan tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata enggak digunakan melihat hebatnya kekuasaan Allah. Mereka punya telinga enggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan dia dipanggil, kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau hewan dipanggil dia datang, dipanggil sama tuannya dia datang, tapi dia tidak tahu panggilannya. Manusia dipanggil dia pun tidak tahu, tapi kalau hewan masih mending, dia kadang datang meskipun tidak tahu. Tapi manusia sudah dipanggil tidak datang. Makanya Allah katakan mereka seperti hewan, balhum adzal, lebih parah lagi, ulaika humul ghafilun, itulah orang lalai. Jadi Bapak Ibu, kalau termasuk orang lalai, dia seperti binatang. Binatang itu kan lalai, ya Bu. Tadi saya pas mau ke sini nampak dari jauh putih-putih dua buah. Saya pikir apa ini? Rupa kucing. Kucing berdua lewat. Ini dia enggak sholat subuh dia ini. Lalai dia kan Bu. Bolak-balik, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Enggak punya tujuan, kayak orang gila. Kalau hewan enggak cocok dibilang orang gila. Memang gila dia itu kan. Kalau dia ke manusia larinya gila. Enggak tahu entah ke sana, entah ke sini, enggak ada tujuan hidup. Kalau hewan enggak ada tujuan hidup, wajar memang dia binatang, enggak dikasih akal. Dia cuma satu aja, cuma ngunyah. Yang penting makan.
Lalu kalau ada manusia dia pergi pagi pulang sore, kan ujung-ujungnya makan nanti itu sebenarnya. Dia kerja lalu dapat gaji, habis itu makan, kan itu. Dia lupa sama Tuhannya, maka manusia ini fisiknya manusia tapi status dia sudah seperti hewan. Dia tidak sadar. Meskipun dia S1, meskipun kadang dia S2, meskipun kadang dia S3, fisiknya manusia tapi statusnya sudah seperti hewan. Rupanya Bapak Ibu, hewan ini ada dua. Ada hewan yang memang asli fisiknya hewan, dan ada yang satu lagi manusia tapi dia statusnya hewan. Kita Bapak Ibu tidak mau seperti itu. Betul? Tidak mau Bapak Ibu kita seperti itu kan? Kita memang betul-betul sadar bahwa kehidupan dunia tempat di mana beribadah. Jadi jemaah Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini Allah buka kesibukan yang luar biasa. Jadi orang sibuk, orang sibuk belum tentu kerja. Tapi kalau orang kerja pasti sih sibuk. Orang sekarang sibuk. Ada yang sibuk memang kerja, ada yang sibuk lihat HP. Jadi kalau dia lihat HP di atas 15 menit, ini hati kita disandra sama dia. Di atas 15 menit. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu mungkin generasi, apa nama generasinya ini ya? Kan ada istilah sekarang tuh generasi apa, generasi X, Y, apalah. Habis itu generasi milenial, ya kan? Ya Pak ya. Habis itu generasi zilenial, habis itu generasi alfa kata dia. Kalau generasi milenial tuh saya nih, generasi milenial nih. Beliau juga generasi milenial nih. Ya. Pokoknya kalau dia ketemu TV berwarna, itu generasi milenial pas lahir ketemu TV berwarna, itu milenial tuh. Kalau ibu dulu pas lahir, ah berarti belum milenial. Hitam putih baru ya. Pak Edi udah ketemu laptop belum lagi? Ada beliau di sini rupanya. Ah, jadi kalau generasi milenial itu ketika TV sudah berwarna, ada yang bilang kalau secara tahun, ada yang bilang 94, ada yang bilang 91. Habis itu generasi zilenial itu ketika dia lahir sudah ada HP. HP sudah ada sama dia. Ya, tahun-tahun 2005 gitu kan kalau enggak salah begitu. Habis itu generasi zileni apa alfa yang lahir sudah ada Android. Itu beda-beda sistem otak mereka karena apa namanya zaman yang membuat mereka berubah. Jadi dalam mendidik anak pun juga harus banyak ilmunya, karena makin banyak tantangan, makin ada teknologi, makin membuat anak-anak rusak. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang hari ini lihat HP itu sehari rata-rata 8 jam. 8 jam Bapak Ibu, bayangkan itu. Sudah habis sepertiga umur dari 24 jam sehari. Jadi kalau umurnya 60 tahun lihat HP sehari 8 jam, itu 20 tahun lihat HP dia. Tidurnya aja 8 jam, main HP-nya 8 jam, 8 jamnya bangun berarti kan. 8 jamnya betul-betul dia untuk ini bermanfaat. Rugi. Di dunia ini rugi, di hari kiamat rugi. Kenapa habis waktunya untuk ini saja? Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, di akhir zaman lihat HP tiba-tiba dah zuhur, ya kan Bu? Lihat HP tiba-tiba udah asar. Lihat HP udah tengah malamnya lagi. Sekarang nih cepat sekali rasanya hari ya. Ya enggak, Bu? Ibu dulu masih terbayang ibu waktu masih SD. Sekarang udah cucunya ada S1. Masya Allah ya. Jadi umur kita nih ya Allah ya Rabbi. Saya masih muda. Saya masih muda apa udah tua, Bu? Kalau wajah masih muda kan? Masih muda. Kadang habis ceramah udah nikah Ustaz. Ditanya juga lagi udah nikah Ustaz katanya. Itu kan kita ancang-ancang lah kan cari tanah nanti di mana mau tinggal. Itu malam saya udah terbayang. Nanti lama-lama pun mati juga kita ini. Udah terbayang mau mati, nanti kalau mati umur 80. Sekarang umur saya 32 tahun, 33 lah bentar lagi. 33. Kalau mati umur 80 saya nih, berarti ada waktu sekitar 47 tahun. 47 tahun itu saya rasa sangat sebentar. Sangat sebentar. Sehingga saya untuk apa kalau ada duit, belum ada duit sekarang nih. Kalaupun ada duit untuk apa buat mewah-mewah, untuk apa bergaya-gaya sehingga nanti tinggal. Sehingga hisabnya berat. Udah terbayang saya sekarang. Saya rasa Bapak Ibu lebih terbayang lagi. Belum terbayang juga.
Ngeri sekali. Udah dekat malaikat maut sama dia, enggak juga terbayang lagi. Nah, itu. Jadi angan-angan kita jangan terlampau banyak untuk dunia ini. Karena angan-angan kita tuh jauh daripada umur kita. Umur kita enggak banyak, angan-angan banyak. Saya rasa bapak ibu yang udah pensiun ini masih punya cita-cita nih. Jangan-jangan masih mau jadi pilot nih. Apa cita-cita bu? Jadi pilot saat baru umur bu 68. Ah, jadi pilot juga lagi. Dunia-dunia itu singkirkanlah lagi. Berpikirlah bagaimana amal jariah bapak ibu. Setelah bapak ibu meninggal, coba siapa yang mau meninggal dulu nih? Tunjuk tangan bu. Ada yang tunjuk tangan tadi nih? Setelah nanti bapak ibu meninggal, pikirkan bagaimana amal tetap berlanjut. Itu aja lagi. Jangan sibuk ini, sibuk itu, jatuh ke dosa. Jangan. Betul-betul bagaimana menjadi amal jariah setelah meninggal. Kata Nabi kan tiga bu. Satu, apa? Ilmu. Dua, satu sedekah. Dua, ilmu. Tiga, anak yang soleh. Satu, sedekah. Dua, ilmu. Tiga, anak yang soleh. Itu yang dipikirkan mulai sekarang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa kehidupan dunia ini kita akan tinggalkan dan kita akan menghadap Allah dan kita semua bekerja keras. Allah katakan dalam Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Semua kalian bekerja keras dan semua kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Ibu-ibu jumpa nanti sama Allah kan? Jumpa kan? Saya jumpa, bapak ibu jumpa. Dan kita semua bekerja keras pada akhirnya jumpa sama Tuhan kita. Bekerja keras untuk baik, bekerja keras untuk jahat, bekerja keras. Untuk jadi Firaun kerja keras tuh, Bu. Untuk masuk neraka kerja keras. Untuk masuk surga kerja keras. Tinggal kerja keras kita ini untuk apa dulu itu lagi. Makanya kata Nabi, kullun nas yakhdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia ini mereka menjual dirinya. Di pagi hari menjual dirinya. Ada yang mereka menjual dirinya membebaskan diri mereka dari neraka, ada juga yang memasukkan mereka ke neraka. Jadi kita ini menjual diri dalam makna positif, bisa juga makna negatif. Pergi pagi jam 7, pulang jam 5 sore, dapat gaji sebulan 5 juta. Kan menjual diri itu sebenarnya. Dijualnya waktunya. Kalau mau kan di rumah aja, ngapain pergi-pergi kan? Ada orang dikasih dia tugas ke Kalimantan sana. Keluarga di sini enggak mau di sana, sunyi. Enggak ada orang. Tapi karena ditugaskan mau enggak mau. Kenapa? Karena nanti enggak ada gaji. Berarti kan menjual diri. Maka jamaah yang dimuliakan, tinggal kita kemana kita larikan diri kita nih? Untuk taat kepada Allah atau untuk maksiat? Semua bekerja keras. Orang-orang kafir kerja keras untuk masuk neraka. Orang-orang beriman lebih kerja keras lagi harusnya untuk masuk surga. Ada yang diharapkan. Kalau kamu susah, mereka susah, Allah katakan. Tapi kamu ada yang kamu harapkan, yaitu surga dan ridho Allah, mereka tidak ada. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan, kita di bulan Sya'ban. Sebelumnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bersalawat enggak bagus. Jadi lupa saya tadi. Bulan Sya'ban ini sudah tanggal 9. Apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan selama di bulan Sya'ban? Kata Nabi, ketika Nabi puasa di bulan Sya'ban dalam riwayat seorang sahabat yaitu Usamah bin Zaid, kata beliau, "Wahai Rasulullah, saya melihat Anda banyak sekali puasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Apa gerangan?" Kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Inilah bulan di mana orang lalai. Bulan yang lalai adalah bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Antara Rajab sama Ramadan ini bulan apa, Bu? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan keberapa? Sya'ban kok bulan berapa? Agustus. Bulan 8. Ramadan bulan 9. Kalau Sya'ban bulan Agustus. Bulan 8. Jadi bulan ini kan 12. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran secara khusus spesifik cuma satu. Bulan kan 12.
Coba Bu kita hitung Pak, Muharram pertama. Pertama Muharram. Yang kedua Safar. Dua, ketiga Bil Awal. Keempat Bil Akhir. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Nah, ada enggak dalam Quran dari 12 ini disebut satu, ada? Bulan dari 12 bulan yang cuma disebut dalam Quran bulan apa? Ada enggak dalam bulan, dalam Quran bulan Syaban? Bapak Ibu lagi baca-baca Quran tiba-tiba ketemu Rajab. Nah, nah. Cuman ada disebut inna iddatasyuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Dalam Quran kata Allah sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Itu aja kalimat Allah. Tapi dari 12 bulan yang disebut secara khusus cuman satu, yaitu syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di situ Allah turunkan Quran. Jadi Bapak Ibu, kata para ulama tafsir, dalam Quran ini kalau disebut nama biasanya dua aja nih. Kalau enggak penting sekali atau ya pokoknya penting lah. Kalau enggak tinggi sekali atau hina sekali. Dua aja dia. Kalau tanggung-tanggung enggak masuk nama dalam Quran. Tapi saya masuk nama saya. Mutakin, ada kan? Cuman bukan karena saya. Memang Bapak Ibu saya ngambil nama dari Quran. Ustaz kalau main-main ngambil nama, Firaun ada juga dalam Quran. Oh iya juga ya, saya bilang. Makanya ibu-ibu jangan silap-silap ngasihnya nama anak, ngasih nama cucu. Tiba-tiba ketemu baca Quran, ketemu jin. Nah, kasih jin. Hilang-hilang anak itu tadi. Ya, jin tak nampak kan? Ketemu iblis, kasih pula iblis. Jangan. Jadi dalam Quran ini disebut nama itu dua. Kalau tidak mulia sekali, hina sekali. Nabi-nabi disebut dalam Quran. Kenapa? Mulia. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tapi kalau hina disebut juga. Fir'aun ada, iblis ada, Haman ada, Korun ada, setan. Jadi jamaah yang dimuliakan, Ramadan disebut karena mulia. Di Ramadan itu diobral semua pahala, obral murah. Dan memang semua orang semangat beribadah. Makanya ada yang mengatakan sekiranya bulan Ramadan 12 bulan. Tapi ya enggak mungkin lah, kan sebulan aja. Jadi Bapak Ibu jamaah, Nabi mengatakan ada satu bulan, ini selain Ramadan. Orang lalai, dia bulan itu terletak antara Rajab dan bulan Ramadan. Itulah bulan Sya'ban. Sekarang ini Sya'ban, tapi orang banyak lalai. Bapak Ibu, Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab, itu beliau berdoa dalam hadis Imam Ahmad, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi. Oh, alhamdulillah nyambung. Saya pikir tadi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ah, itu dah mulai itu di belakang tuh main-main tadi. Gimana Mbok belakang aman? Mana dia? Oh iya, ada. Saya sebenarnya mau izin lagi tadi subuh nih, tapi enggak enak. Kemarin udah izin lagi. Berarti bulan depan izin nih. Coba nih izin. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, awak kadang sibuk-sibuk nak menentu. Karena memang kita nih pengacara, pengangguran banyak acara. Memang sampai hari ini jujur, saya belum mau kerja. Belum udah kerja-kerja lagi. Suruh ini, suruh itu, saya tidak mau. Saya fokus satu hal aja dulu. Tapi itu dah sibuk kita rupanya. Kata jamaah, Ustaz kan memang enggak ada ngajar, enggak ada ini, memang enggak ada. Jadi apa? Cuma ngaji satu saya. Yang lain tuh saya putus-putus semua. Ngaji satu lagi, ceramahnya lagi cuma. Yang lain enggak dulu. Tapi memang sibuk terus, sibuk. Makanya apa nih kalau saya ngajar, saya bilang. Tunggulah dulu, aman. Nah, itu udah izin-izin juga kita. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Syaban, bulan depan jangan diundang lagi ya. Karena Ramadan enggak boleh kita makan. Kecuali sahur, sama sebelum sahur ya kan. Nah, jadi nanti ada tuh radio RRI itu ngubungin saya kemarin, Ustaz tolonglah bantu carikan guru untuk Ramadan ini saat sejam sebelum sahur, sejam sebelum berbuka. Ah Ustaz nanti satu ya, saya bayangkan sejam sebelum sahur ceramah, oh ngeri nih saya bilang, 10 hari. Aduh ragu saya, nanti kayaknya ustadz-ustadz yang siap aja lah. Kalau saya kayak ragu saya ini, saya bilang. Berbuka sejam sebelum berbuka juga. Ya bisalah, tapi nanti lihat dulu. Bapak Ibu lanjut kita ya, lanjut kita. Semen cerita apa aja tuh.
Jadi Nabi ketika bulan Syaban ini puasa, lalu ketika ditanya dia bilang, itulah bulan di mana orang paling banyak lalai. Lalai sekarang nih. Ketika mau menghadapi bulan Ramadan, itu harus persiapan. Nabi SAW sejak bulan Rajab, dia sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi kami di bulan Syaban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Ibu-ibu sudah berdoa itu kemarin. Bapak-bapak? Bapak-bapak ini yang sudah, yang enggak ada juga nih kayaknya. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Berkahi kami bulan Syaban, sampaikan kami Ramadan. Begitu doa Nabi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini harus ada persiapan yang serius. Kalau enggak ada persiapan yang serius, gagal. Enggak menang kita. Ibaratnya orang